Kebakaran depo Pertamina Pelumpang tak hanya menimbulkan korban jiwa, namun juga berdampak pada lebih dari 1.000 warga yang bermukim di sekitar wilayah depo. Setidaknya ada 10 lokasi pengungsian yang kini menampung lebih dari 1.300 warga. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Elgin Fridianto yang saat ini berada di salah satu lokasi pengungsian di kantor PMI Jakarta Utara. Ini hitungannya hampir 24 jam sejak peristiwa terjadi pada Jumat malam. Apa kabar para pengungsi di sana, El? Ya, selamat petang, Tifa dan juga saudara. Saya sekarang berada di posko PMI Jakarta Utara. Dan dari data terakhir yang kami dapat dari pihak PMI Jakarta Utara, di sini ada sekitar 71 jiwa yang mengungsi dari 19 kakak. Juru kamera saya, Deni Yosua, akan memperlihatkan kepada Anda, Tifa dan juga saudara, kondisi terkini di salah satu tenda pengungsian yang saat ini baru saja mendengar kumandang azan maghrib. Memang dari tadi siang datang banyak sekali logistik, Tifal dan juga saudara, mulai dari makanan, minuman, sampai baju dan juga pakaian-pakaian, bagi pakaian dalam maupun pakaian pria, pakaian wanita yang layak pakai. Seperti yang disampaikan tadi siang, betul, kebutuhan yang sangat mendesak adalah pakaian, Tifal dan juga saudara, di mana sebelumnya sempat datang pakaian, hanya pakaian wanita saja, tetapi siang tadi atau sore tadi sekitar pukul 3, sekitar pukul 4, ini datang kembali pakaian-pakaian, tidak hanya pakaian wanita, tapi pakaian pria, baik itu pakaian pria dewasa maupun untuk anak-anak, Tifa dan juga saudara. Terkait dengan makanan, sudah terpenuhi, baru saja diberikan kembali konsumsi sekitar pukul 4, sekitar pukul 5 sore tadi, lengkap dengan buah-buahan dan juga ada minuman dan juga vitamin, Tifa dan juga saudara. Perlu menjadi informasi, di sini juga didirikan posko kesehatan di mana bagi para pengungsi yang mulai merasa tidak enak badan atau ada keluhan-keluhan setelah terjadinya insiden kemarin malam, ini bisa melapor kesehatan mereka. Dan saya akan berbincang dengan salah satu pengungsi, Tifal dan juga saudara. Beliau dikatakan sudah tinggal dari tahun 1984 dan sudah bersama saya ada Pak Iran. Pak Iran, selamat sore, Pak. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Izin saya duduk di sebelah Bapak. Oke, Pak Iran, ini mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa Kompas TV, Pak. Kemarin itu ceritanya gimana, Pak Iran, ini? Begini ceritanya, jadi saya kan waktu kemarin itu habis terapi ibunya dari Koramil. Pas itu kira-kira habis maghrib pulang tuh. Terus hujan-hujan, masih ngerintis aja hujan. Pas datang ke rumah itu ada ledakan itu, petir. Beledak itu, keluar percikan api sama asap itu. Tiba-tiba itu asap bau, menyengat gitu. Pas saya ke dalam ambil berkas-berkas, itu surat-surat penting. Terus keluar, terus boncengan ibu-ibunya. Ibunya dibawa keluar. Kira-kira jam 7:30 lah. Iya, sebelumnya Isak itu. Iya, terus sana di situ belum sampai pasar kaget ke sini. Api udah ngikutin dari atas, semburan api itu ke atas. Melambung, campur asap, campur api, kayak kembang api gitu, percikan-percikannya. Nah, di itu panik, beledak ini waktu, iya, teknologinya terjadi waktu itu, kemarin itu. Nah, Bapak di sini mengungsi sama siapa aja, Pak? Sama keluarga, 5 orang, iya. Sampai sejauh ini, di sini apakah tercukupi, Pak, untuk kebutuhan-kebutuhan? Oh, makanan cukup, alhamdulillah, nggak kekurangan. Belum habis juga udah datang lagi gitu. Sampai numpuk itu makanan. Enggak makan. Tapi dari Bapak Iran sendiri dan juga keluarga yang mengungsi di sini, ada ini enggak, Pak? Mungkin merasa sesak napas atau bagaimana, Pak? Iya, tadinya ibunya emang lagi kemarin juga lagi pusing ya. Lagi kemarin berobat itu ya ada pusing juga tadi. Udah diberobat sih, saya juga pusing juga tadi dites darah saya 170 tadi udah berobat gitu. Dari Pak Iran sendiri, ini ada yang belum didapatkan mungkin, Pak, kan masih bermalam di sini ya, Pak, ya? Kira-kira apa, Pak, yang masih dibutuhkan, Pak? Ya, maksudnya ini kan minta kan ke itu selimut aja nih, belum dapat gitu, nggak ada selimut. Habis cuma ini yang dipakai itu, ya baju udah banyak itu kayaknya di belakang itu, tinggal milih aja kita ya. Tapi selimut belum ada kayaknya itu, belum keluar kayaknya. Iya, ini ya untuk tidur. Baju mah banyak, nggak kekurangan lah, udah cukup lah itu. Di belakang itu udah datang lagi, berhenti. Cuman selimut belum ada kayaknya. Oke. Nah, Bapak ini
rencananya ke depannya bagaimana, Pak? Apakah nanti Bapak akan ikut ke rumah keluarga dekat atau bagaimana, Pak? Ya, begini ya. Rencana saya, maksudnya katanya mau didata ini sama orang Pertamina, semua ini mau data yang kerusakan itu. Kan udah 3 kali terjadi ini. Ya kemarin-kemarin nggak sampai rusak begini. Sekarang kan banyak korban jiwa, banyak rumahnya rusak semua, rumah saya habis semua. Katanya mau didata, ya misalnya sementara saya mau pulang kampung dulu. Iya. Subang. Iya. Tinggal menunggu besok ya pendataan ya, oleh pihak Pertamina. Ada pendataan enggak? Tadi sih ada juga, cuman belum resmi kayaknya. Pak Iran, terima kasih untuk ceritanya, Pak. Semoga Bapak besok juga dapat didata ya, Pak ya. Dan juga untuk kebutuhan semoga selimut juga bisa langsung diberikan ya, Pak. Pak Iran, terima kasih, Bapak. Sehat selalu, Bapak. Jadi Tifal, seperti itu perbincangan saya dengan salah satu pengungsi, Pak Iran. Memang di sini dibutuhkan yang kurang selain selimut, ada obat-obatan dan juga popok bayi, makanan balita juga masih kurang di sini. Jadi memang masih menunggu terkait dengan logistik-logistik yang masih belum dikirimkan ke posko PMI Jakarta Utara. Tifa. Dari kantor PMI Jakarta Utara, Elgin Fridianto melaporkan. Terima kasih. Kami akan lanjutkan breaking news sesaat lagi.